pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan mengaplikasikan peternak untuk komoditas ternak yaitu sapi. Untuk aplikasi pada sapi, kita bisa campurkan pada hijauannya atau pada pakan basah ataupun komboran. Untuk kesempatan ini kita akan aplikasikan pada pakan basah atau komboran yang digunakan untuk sapi. Baik, marilah kita lihat cara pembuatannya. Nah, jadi di sini kita gunakan yaitu adalah Polar. Ini adalah brand Polar. Teman-teman bisa dapatkan di toko pertanian. Kemudian ada limbah pertanian. Ini adalah dedak ataupun katul. Nah, jadi kita akan campurkan antara brand Polar dan juga katul, plus ada satu lagi yaitu garam. Nah, ini garam secukupnya untuk menambah volatilitas dan juga nilai kalsium dalam pakan ini. Nah, pertama, dalam satu kali aplikasi sapi itu memang bergantung dari ukuran dan jenisnya. Pada kesempatan ini kurang lebih kita aplikasikan pada ternak sapi yang bobotnya kisaran 300 sampai 500 kg. Dalam satu kali aplikasi membutuhkan kurang lebih 3 kg pakan. Sehingga kita ambil campurannya adalah 1 kg Polar. Ini kita siapkan tempat. Kemudian 2 kg katul atau dedaknya tadi. Atau 2 piring ini ya, 1 piring ini 1 kg. Nah, jadi ini di dalam wadah ini ada terisi kurang lebih 3 kg pakan. Ditambahkan 1 sendok garam garam krosok. Ini ya. Nah, kemudian dalam satu campuran pakan ini kita gunakan 1 tutup botol Viterna. 1 tutup ini kurang lebih sebanyak 10 ml. Nah, ini digunakan untuk 1 ekor hewan ternak per harinya. Bisa kita berikan pagi dan sore, atau pagi, atau pilihan pagi ataupun sore. Nah, ini kemudian kita siapkan air untuk memudahkan pencampurannya. Nah, airnya tidak ada takaran, cukupnya. Nah, jika kita sudah campur dengan air, kita aduk secara merata. Jadi ini kondisi seperti ini sudah cukup untuk kita berikan kepada hewan ternak. Pakan yang sudah kita campur akan kita berikan kepada sapi yang ada di peternakan. Nah, ini ya, kita berikan langsung kepada hewan ternak. Dia langsung merespon dengan langsung memakannya. Lahap sekali. Tiga kilogram tersebut hanya batasan kita. Kalaupun teman-teman ada kelebihan pakan, bisa diberikan juga terus-menerus, lebih baik. Cuman berdasarkan kebutuhan nutrisi, 3 kilogram tersebut sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Demikian aplikasi Viterna pada ternak sapi potong. Kita aplikasikan per ekor per hari. Nah, sehingga kalau ternak bunting kita juga masih bisa mengaplikasikan, namun tidak per hari melainkan per 3 hari sekali. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi peternak sapi dimanapun berada. Tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi.